Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada semua. Pagi ini kelab penyokong-penyokong kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor telah mengadakan perbincangan yang turut dihadiri oleh Dr. Rani selaku Timbalan Pengerusi mewakili PAS dan Yang Berhormat Saudara Lawen San daripada DAP selaku setiausaha BBC dan teman-teman yang lain. Dan kita fokus kepada tiga isu utama yang sedang hangat dibincangkan pada hari ini. Yang pertama, semalam dua ADUN Pakatan Rakyat telah dipanggil untuk memberi keterangan di induk jabat SPRM Putrajaya. Kita telah mendengar penjelasan daripada kedua-dua ADUN yang berkenaan. Yang kedua, kita bincang juga soal propaganda media yang dimiliki oleh UMNO untuk melaga-lagakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan juga saya sendiri. Dan yang ketiga, kita bincangkan soal kedudukan Pakatan Rakyat di negeri Selangor. Saya nak bacakan sedikit keputusan yang kita ambil pada pagi ini dalam mesyuarat Kelab Penyokong-Penyokong Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Setelah meneliti dan membincangkan beberapa isu semasa yang melibatkan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor di bawah kepimpinan Tan Sri Khalid, dan kita ambil ketetapan seperti berikut. Pertama, Kelab Penyokong-Penyokong Kerajaan Pakatan Rakyat sebulat suara untuk terus menyokong kepimpinan Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar dan menerajui pentadbiran kerajaan negeri dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui agenda pembangunan yang lebih progresif demi kesejahteraan rakyat negeri Selangor. Yang ini pendirian bersama dengan PAS dan juga DAP. You want to say something? Yang kedua, kita juga ingin melahirkan rasa kesal dan memandang serius tindakan SPRM memanggil dua orang ahli Dewan Negeri Pakatan Rakyat semalam. Dan daripada maklum balas yang kita terima, kita melihat ianya merupakan satu tindakan yang mempunyai motif politik untuk mengheret beberapa ADUN Pakatan Rakyat, dan tindakan ini dilihat sebagai usaha berterusan UMNO yang menggunakan institusi seperti SPRM, polis dan Jabatan Peguam Negara untuk menjatuhkan kerajaan negeri khususnya di negeri Selangor. Sehingga itulah keputusan yang kita buat. Anda sini nak tambah sikit? Ya, saya Dr. Rani daripada Parti PAS. Kita menyukong penuh apa yang tadi, bahawa sebenarnya tidak timbul pernah sekali disebut tentang G15 di kalangan member parlimen. Itu pun sebenarnya tidak wujud. Dan kami di kalangan ADUN dalam BBC, kita tidak pernah mempertikaikan kepimpinan Tan Sri Khalid selaku Menteri Besar. Dan kita bagi full support, kami daripada PAS, kami bagi full support kepada Tan Sri Khalid. Saya Lawing San, setiausaha BBC dan juga DAP Selangor, setiausaha DAP Selangor. Saya menyokong kenyataan daripada Yang Berhormat Azmin Ali dan kenyataan Yang Berhormat Dr. Rani. Apa yang berlaku sekarang ini adalah satu bukan satu perkara yang baru bagi Pakatan Rakyat. Saya ingat masih ramai lagi di luar yang belum faham tentang dasar-dasar kerajaan Pakatan Rakyat. Walaupun ada perbezaan pendapat pun, itu tidak harus dilihat sebagai satu perpecahan, tapi ianya harus dilihat sebagai satu bentuk keterbukaan Pakatan Rakyat dalam mentadbir negeri Selangor. Di mana sebelum ini dalam barisan nasional, isu-isu ataupun pandangan-pandangan yang berbeza tidak boleh dibangkit langsung, tidak boleh dibangkit secara terus terang. Tapi apabila kita menjadi kerajaan, kita memegang mandat terhadap rakyat kita, dan apa-apa
perkara yang kami rasa perlu diperbaiki, perlulah dibawa. Ini tidak harus dilihat sebagai satu agenda yang sesuatu perkara yang memiliki agenda tertentu. Sebenarnya saya rasa perkara ini adalah baik untuk Pakatan Rakyat dan untuk negeri Selangor. Kenaan dengan apa yang saya juga ingin mengulas tentang apa yang berlaku terhadap YB Amiruddin dan juga YB Suhaimi. Walaupun kes ini disiasat oleh SPRM, tetapi cara SPRM menjalani siasatan ini lebih kurang sama dengan apa yang berlaku setahun yang lalu, ngam-ngam setahun yang lalu, di mana beberapa orang wakil rakyat dari daerah Petaling diheret dan disiasat oleh SPRM, kemudiannya menyebabkan berlakunya kematian bendiang Teo Bin Hock. YB Amir dan YB Suhaimi disuruh siasat semalam, dan semua ini berlaku dalam masa yang singkat. Dan kita dapat melihat bahawa ada mereka yang ingin keluar daripada Pakatan Rakyat. Ini adalah tidak benar, dan kami melihat ini sebagai sesuatu yang bermotif politik. Detailnya kami tidak akan bincang di sini, kerana dia masih di bawah siasatan SPRM dan adalah melanggari undang-undang kalau kami mendedahkan kepada media. Oleh itu, apa pun sekali kesimpulannya, ianya merupakan sesuatu yang berunsur politik, dan kami berharap SPRM dapat juga menjalankan siasatan ini dengan adil dan saksama. Itu pendirian BBC lah, ya. Pak Jim.